Rekan-rekan, melalui beberapa orang para koordinator aksi kita, yang mana yang berniat baik hanya semata-mata untuk menyuarakan aspirasi rekan-rekan yang berjuang di jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan istri. Untuk itu, dari beberapa hal-hal yang sudah disampaikan sekian banyak yang kami dengar tuntutannya, maka dengan ini saya Erwin Cihan, anggota DPRD Kota Medan, beserta Pak Apip Abdillah dari Komisi 2 dan Pak Johannes Tagalung dari Komisi 2 beserta para koordinator aksi juga yang masih di dalam, memutuskan dua hal. Yang pertama, akan melakukan rapat dengar pendapat umum dalam bulan ini. Kita akan panggil pihak aplikator kedua-duanya, Grab dan Gojek. Yang kedua, kita akan menginisiasi Perda Ojek Online dari 3 praksi. Perda Ojek Online pertama dan satu-satunya di Indonesia. Untuk itu, kami dari Lembaga DPRD mengharapkan kerjasama yang sebaik-baiknya kepada seluruh rekan-rekan, kepada seluruh koordinator aksi, kepada seluruh mitra Grab dan Gojek dimanapun berada. Tetap jaga protokol kesehatan COVID-19, patuhi peraturan lintas, dan jangan arogan ya. Karena saya percaya dan yakin Ojek Online adalah orang-orang baik. Mereka punya STK, mereka punya SIM, mereka punya KTP. Semua orang baik ini. Anak-anak cantik, istrinya juga cantik. Amin. Begitu. Selanjutnya saya akan serahkan kepada koordinator aksi. Ya, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya koordinator aksi mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Wakil DPRD kita, adalah wakil rakyat kita, telah menerima kami dengan baik dan siap menginisiasi untuk permintaan kita. Salam hormat dari kami Forum Aksi Merah Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi saya tambahi, Pak. Kalau bisa secepatnya, kawan-kawan kita udah semangat ini, Pak. Bahasa Medannya udah semangat ini ya. Secepatnya, Pak ya. Iya, siapa ya? Oke. Oke, berkas sudah di tangan ya. Saya terima ya. Foto. Korum maju. Hidup semuanya. Korum tengah. Sebelah bawah. Tik. Korum Aksi Merah Putih. Hidup Ojol! Lewat Pak Erwin! Oke, sudah? Oke, sekali lagi kami ucapkan beribuan terima kasih untuk Bapak Wakil Rakyat kami. Kami juga akan berpindah tempat untuk pulang dengan senang kami, tapi bukan euforia yang besar bagi kami. Ini adalah perjuangan, masih proses ya Pak ya. Oke, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk masyarakat Bapak. Kami adalah warga Bapak, jadi kami mohon seperti dari permintaan Lai Donald, agak dipercepat Pak. Oke, terima kasih. Aplikator akan diseret segera. Baiklah rekan-rekan, dengan rasa hormat kami mewakili dari lembagaan ini, mohon terimalah salam hormat kami. Oke, bubar ya. Tertib aman ya. Sayonara sampai berjumpa pula.
Erwin. Ayo. Sebentar kawan-kawan, kita mau umumkan sekali lagi. Udah, kita langsung keluar aja. Udah selesai kan? Diikuti pihak pejuang di merah putih. Atas partisipasinya, atas waktu tenaga yang sudah diberikan hari ini, pihak DPRD akan segera memanggil aplikator untuk mengklarifikasi dan meminta pertanggungjawaban mereka. Dan pihak DPRD akan membantu kita sebagai mitra untuk menemukan titik temu antara aplikator dengan mitranya. Yang kedua adalah, tadi kita di dalam meminta kepada anggota dewan, ini pertama kali di Indonesia, bagaimana jika seandainya ojol ditutup, maka pemerintah yang akan menampung kita. Setuju. Jadi jikalau memang mereka gak bisa diatur, kita tinggal usir mereka. Pemerintah yang akan membantu kita. Setuju. Setuju. Jadi kawan-kawan semuanya di sini, kami mengucapkan banyak ribuan terima kasih. Sekarang kami dari koordinator menyampaikan, kita bubar barisan. Bentar ya, kawan-kawan bisa lanjut ngebit, bisa langsung jalan-jalan atau kemana saja, bisa pulang ke rumah atau kerja lagi. Tapi mohon sekali lagi, sampahnya mohon kawan-kawan bantu tolong sampahnya. Sampah-sampah. Iya. Berdoa. Iya. Oke. Kita sebelum bubar, kita berdoa dulu. Berdoa. Oke.